sore ini kegiatan seru kami adalah hari ini tanggal 31, jadi closing ya, pulang malam, sehingga kami harus menyediakan konsumsi. Dan sore ini kami masak bersama. Kebersamaan ini begitu seru sampai nanti kita mengadakan acara buka bersama sederhana. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Teman-teman kita sudah belanja tadi. Nah, ini saya akan buat es buah sore ini. Jadi, nah, bahan-bahannya buat es buah ini ada nata de coco ya, ada gula ya. Kemudian untuk buahnya itu saya punya melon, blewa, semangka ya. Dan tentunya harus ada ini ya, susu kental manis, kemudian sirup. Dan saya juga akan buat tempe ya, dan juga bakwan. Nah, jadi untuk masak kali ini saya gak sendirian, tapi bareng sama teman-teman semuanya. Ini cewek-cewek terutama, itu semuanya berkumpul ya, jadi satu untuk masak bersama. Jadi untuk menyediakan makan sore ini, kami saling bahu-membahu. Ada yang potong buah, ini nanti untuk es buahnya. Ada yang ngupas tempe, ada yang masak, dan pokoknya kami saling bahu-membahu. Dan kebersamaan inilah yang terasa indah ya. Jadi tidak hanya sekedar makan bersamanya, tapi prosesnya itu juga yang terasa luar biasa. Menu utamanya adalah panggang nih teman-teman ya. Ini mulai dipotong-potong dan rasanya tuh udah aduh kemecer aja ya pada saat motong-motong ini ya. Dan ini bagian Pak Puji nih yang ahlinya potong-potong panggang ini ya, dengan peso yang besar, dok. Dia tuh ahli banget nih kalau urusan potong memotong panggang. Tempatnya kami ada di lantai 2 ya. Jadi ini teman-teman sudah menyiapkan tiker-tiker. Dan ini kemudian teman-teman cewek sudah menyiapkan esnya tadi untuk kita tempatkan. Dan ini hidangan sudah siap. Dan sebentar lagi waktunya berbuka puasa. Alhamdulillah, waktunya berbuka sudah tiba. Dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman semuanya. Selamat menikmati. We'll be right back.
kasih teman-teman semuanya sudah menonton video saya. Dan sampai bertemu lagi di video-video keseruan kami selanjutnya. Dah.